Memperkenalkan, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Khidir Majid merupakan pegawai kewangan negeri Negeri Sembilan. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam. Baik, Yang Berhormat Datuk. Ya. Tema bagi Belanjawan 2023 untuk Negeri Sembilan adalah Melunas Janji Menggalas Harapan. Jadi mungkin untuk permulaan, Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan signifikan pemilihan tema ini kepada Terima negeri. Terima kasih menawar ya. Belanjawan Negeri Sembilan untuk tahun 2023 baru saja dibenarkan semasa sidang belanjawan baru ini pada 25 November dengan tema yang kita pilih pada kali ini ialah Melunas Janji Menggalas Harapan. Tema itu adalah bertepatan dengan pencapaian kerajaan Negeri Sembilan yang mana dalam tempoh 4 tahun pentadbiran kerajaan negeri telah berjaya melunaskan pelbagai janji. Terutamanya apa yang telah dinyatakan dalam manifesto kerajaan juga dengan pencapaian yang telah pun digariskan dalam belanjawan yang terdahulu. Kita ada 4 belanjawan yang telah dibentangkan sebelum ini. Cuma setiap tahun itu kita akan memperkenalkan tema tertentu bersesuaian dengan keadaan dan cabaran ketika berkenaan. Umpamanya pada tahun 2019, kita menggunakan tema memperkayakan hasil, memakmurkan kekayaan. Ketika itu, target kita ialah untuk meningkatkan sebanyak mungkin hasil negeri. Dan ternyata tema tahun 2019 itu berjaya kita capai apabila Negeri Sembilan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah pentadbiran Negeri Sembilan berjumlah RM556 juta. Ringgit. Berikutnya, kita memperkenalkan tema melestari ekonomi, mensejahterakan rakyat. Kenapa? Kita mengharapkan supaya pencapaian yang cemerlang itu dapat kita kekalkan, sustain. Sebab itu, kita gunakan perkataan tema melestari ekonomi. Malangnya, berlaku pula COVID-19, maka kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID. Maka tahun 2021, kita menggunakan tema merangsang ekonomi, memperkasa rakyat. Sebab kita kena stimulate semula ekonomi akibat daripada pandemik COVID yang berlaku. Dan tahun 2022, kita menggunakan tema mendaya upaya ekonomi rakyat. Dan kali ini, kita nak buktikan bahawa kita bukannya mengeluarkan, menyatakan janji-janji yang tidak dicapai. Sebaliknya, kita memang bertekad, beriktizam untuk melunas janji dan menggalas harapan rakyat untuk tahun-tahun yang mendatang. Itu kita punya belanjawan. Dan juga saya nyatakan bahawa belanjawan tahun 2023 merupakan belanjawan defisit untuk kali yang ketiga berturut-turut. Wow. Namun, pembentangan defisit itu masih lagi dalam batas keupayaan kewangan negeri. Kerana kita mempunyai kedudukan reserve yang agak kukuh dan kita nak supaya reserve itu dikembalikan kepada rakyat dalam pelbagai bentuk program dan inisiatif. Baik, Datuk, itu kita berbicara berkenaan dengan fokus utama dan apa antara inisiatif-inisiatif untuk belanjawan 2023 baik, kali ini? Ya? Kalau kita lihat dalam kita punya flyers, ya, kita dinyatakan terdapat 64 inisiatif utama. Ya. Okay. 64 inisiatif di mana 22 merupakan inisiatif baru dan 42 merupakan inisiatif sedia ada. Di mana kita telah olah kita punya perancangan belanjawan itu kepada 9 bidang tumpuan. Dan antara bidang tumpuan yang paling kita berikan fokus utama, jatuh kita boleh banting. Jadi adalah berkenaan dengan food security, jaminan bekalan makanan. Itu merupakan fokus utama kita. Selain daripada itu, kita akan terus memperkasakan ekonomi rakyat, kebajikan, tumpuan kepada wanita, belia dan sebagainya. Dan sebab itu, belanjawan kali ini kita membentangkan sejumlah RM550 juta ringgit kita punya belanjawan berbanding jangkaan hasil RM450 juta ringgit. Bermakna kita akan defisit RM100 juta ringgit. Maka perlu rasanya untuk setiap rakyat Negeri Sembilan mengambil cakna dan mengambil tahu apakah bentuk program dan inisiatif yang bertepatan dengan mereka. Sebab kita punya pembentangan bajet kali ini bersifat inklusif. Sebelum-belumnya kita tidak mahu ada yang cicir-cicir. Sebab kata orang Negeri Sembilan, ya. Sebab kita sekarang ni pun dalam mood masih lagi dalam kerja Negeri Sembilan ni. Kok mana yang cicir-cicir nak kita kutip? Kok mana yang senteng nak kita labuhkan? Kok mana yang koyak nak kita tampal? Kok mana yang terkambus nak kita gali? Wow. Kok mana kita tak nak ada yang cicir-cicir? Itu kita punya tekad dalam belanjawan tahun 2023. Okey. Dan kalau kita lihat 9 bidang tumpuan dalam ringkasan belanjawan, betul, ini merupakan satu gambaran bahawa belanjawan yang telah dirangka ini merupakan satu belanjawan yang inklusif untuk rakyat, untuk pembangunan negeri secara amnya. Jadi bagaimana juga Datuk boleh kongsikan kepada masyarakat
untuk kita memahami bidang tumpuan dalam belanjawan pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya adalah berkenaan dengan adat dan juga pelancongan. Ya. Jadi apakah antara peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri? Sebenarnya selain daripada memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi, jaminan bekalan makanan, belia dan sebagainya, kerajaan Negeri Sembilan juga memberikan tumpuan kepada bidang tumpuan pelancongan. Hari ini merupakan program yang kita tengok di kawasan perkampungan budaya Teraci. Sebab tu kita punya banting ni jatuh ni sebab angin kuek. Ini suasana suasana di sawah. Minta maaf kalau saya keluar siang Negeri Sembilan. Ini yang kita tengok paparan ni indah di kawasan sawah ini di Kampung Teraci. Ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk merangsang aktiviti ekonomi pelancongan di Negeri Sembilan. Kita tahu Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang mempunyai prospek ekonomi pelancongan yang sangat luas sebenarnya. Kita bukan terhenti di setakat keindahan pantai Port Dickson yang bertaraf antarabangsa. Tetapi kita kaya dengan pelbagai produk pelancongan yang lain. Terutamanya yang berasaskan kepada eko-pelancongan dan juga adat. Sebab itu, dalam bajet kita, bermula tahun 2019 lagi, kerajaan negeri telah memberikan fokus kepada institusi adat. Di mana kita perlu perkasakan kembali. Sebab kata orang tua-tua juga, raja memerintah alam. Undang memerintah luar, lembaga berbuapak, buapak beranak buah. Jadi adat bersendirikan hukum, hukum bersendirikan kitabullah. Tertegaknya hukum, maka gugurlah adat. Itulah pegangan kami, masyarakat Negeri Sembilan. Setiap perkara itu, pastinya ada benda yang kita perlu jadikan sandaran. Maka untuk memperkasa institusi adat, kerajaan negeri membutuhkan sejumlah RM500,000 setiap tahun untuk kita semarakkan pelbagai aktiviti adat. Sebab itu dahulu kita tengok mungkin tak ramai yang mengenali tentang pepatih. Tapi hari ini kita telah pun melakukan pelbagai inisiatif. Termasuk yang terbaru, menganjurkan seminar pepatih peringkat antarabangsa sebenarnya di Seremban. Baru berlangsung dalam 10 hari lepas. Kita nak jadikan itu sebagai satu produk pelancongan. Selain daripada itu, sukacita juga saya maklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Dato' Seri Menteri Besar kita juga telah memperkenalkan satu lagi inisiatif baru tahun hadapan. Iaitu akan menganjurkan apa kita panggil sebagai Pepatih Fest. Pepatih Fest. Kalau nak nanti namanya kita di seluruh tempatnya kita akan himpunkan pelbagai bentuk aktiviti dan juga adat kita. Termasuklah berasas kepada makanan. Makanan pun sebenarnya ada luak-luak dia. Luak Sungai Ujung lain, luak Ilas lain, luak Johor lain. Dia ada makanan tradisi yang diperkenalkan oleh setiap adat. Kita ada perkenalkan akan apa dia itu Ibu Sokor dan sebagainya. So itu merupakan inisiatif yang kita perkenalkan dalam tahun hadapan. Dan termasuk juga kita akan melengkapkan lagi infrastruktur yang ada di Kampung Budaya Teraci. Untuk makluman Munawar, dahulunya tempat ini terbiar hampir 4 atau 5 tahun. Terbiar kawasan ini. Akhirnya bila kita ambil alih, kita perbaiki semula infrastruktur yang ada. Dan kita juga ucap terima kasih kepada Kementerian Pelancongan yang turut memberikan dana. Keseluruhannya saya rasa kita telah pun laburkan hampir RM9 juta untuk bangunkan tapak ini. Dan diisi dengan pelbagai program rakyat. Umpamanya kita tengok ya, pesta bola ngocah, kita ada naik apa ni, panjat tiang licin dan sebagainya. Itu merupakan aktiviti rakyat dan kita terima penyertaan yang cukup hebat daripada pelbagai pihak. Termasuk semalam kita ada penyertaan daripada negara Bangladesh. So mereka juga hantar pasukan dan kita terima juga pasukan daripada Kedah, daripada Terengganu, Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi untuk itu tahun hadapan kita akan peruntukkan RM300,000 untuk naik taraf infrastruktur pencahayaan. Sebab kalau boleh lepas ni nak main bola malam pun boleh. Saya tengok cara ke malam. Sebab tengok siang tak sampai habis. Kita boleh lajak sampai malam. So itu kita punya komitmen kita insyaAllah. Itu digambarkan oleh kerajaan negeri. Kalau kita lihat pesta bola ngocak ini dari segi lokasi memang sangat strategik. Dilengkapi dengan infrastruktur-infrastruktur yang sangat lengkap. Antara kita lihat ada surau, tambah permainan, tandas awam. Gala-galanya pastinya akan ditambah baik. Betul insyaAllah. Dulu kalau kita perasan ya, lepas kita main bola ni kan kita ada parit ni. Bahasa orang lama-lama dulu dia panggil bonda. Bonda
di mana itu adalah macam terusan kecil. Yeah. Dan kita upgrade dalam bentuk simin supaya lepas kita main bola, boleh berkondam dalam tu. Itu bagi. Boleh cuba lah ini. Sejuk. Pasti kita cuba. Dengan cerita sejuk airnya tu. Ya, yeah, air sungai. Wah, itu dia. Jadi kita kena try lepas ni. Persiaran ini Munawar, boleh ya? InsyaAllah. Jadi mungkin Datuk boleh juga lah kongsi berkenaan dengan bagaimana sebenarnya melalui belanjawan 2023 ini dapat memperkukuhkan lagi jenama Persona Negeri Sembilan, khususnya untuk memperkenalkan persona dan di setiap daerah di Negeri Sembilan berdasarkan potensi sumber pelancongan yang ada, Datuk. Baik, kita cuba menggunakan tagline Persona Negeri Sembilan sebagai identiti untuk promosi produk pelancongan di Negeri Sembilan. Bila kita sebut persona, maka pastilah akan ada sesuatu tarikan yang mempersonakan. Jadi setiap daerah di Negeri Sembilan ini dia ada produk pancungan di sini. Dia ada dia punya kekuatan tersendiri. Maka kita akan perkenalkan tagline persona polisen tu apa dia. Umpamanya kalau polisen sebut polisen yang apa yang terbayang di fikiran kita ialah keindahan pantai. Sebut persona Kuala Pilah, inilah dia paparan gunung ganang, hijauan alam semula jadi dan kita akan promotkan eko pelancongan. Bila sebut persona Rembau umpamanya, kita ada Gunung Datuk, kita ada air panas pedas. So itu merupakan kita punya kekuatan setiap daerah yang kita akan tonjolkan sebagai produk pelancongan Negeri Sembilan merentasi daripada pantai sehinggalah ke gunung. Dan tidak terkecuali juga pelancongan berasaskan kepada makanan. Nah, itu yang kita nak sebutkan sebagai persona Negeri Sembilan, insyaAllah. Itu dia sebenarnya kan? Betul. Kita tengok keindahan daerah mempunyai personanya yang tersendiri. Betul. Dan kita lihat pelbagai inisiatif telah pun dirangka oleh kerajaan negeri untuk memperkasakan industri pelancongan dan juga budaya serta warisan Negeri Sembilan yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Jadi Datuk, mungkin sebagai kesimpulannya, Datuk boleh berikan gambaran harapan kepada seluruh masyarakat di Negeri Sembilan ini melalui belanjawan 2023 ini, untuk kita gambarkan bahawa belanjawan ini merupakan belanjawan yang inklusif yang sama untuk semua pihak. Baik, bagaimana saya nyatakan tadi, menjadi satu kerugian sekiranya ada di kalangan rakyat Negeri Sembilan yang tidak mengambil maklum atau tidak melihat apakah intipati belanjawan tahun 2023. Kita nyatakan di awal tadi bahawa belanjawan Negeri Sembilan sesuatu yang bersifat inklusif tanpa meminggirkan mana-mana pihak dan mana-mana kumpulan. Maka banyak tawaran yang kita berikan. Umpamanya kalau mereka yang berminat untuk berniaga, kita ada tabung usahawan Negeri Sembilan. Geran perniagaan secara percuma RM3,000. Kalau mereka yang nak kembangkan perniagaan, kita pula ada Tun Plus, iaitu pinjaman tanpa faedah berjumlah RM15,000. Siapa yang nak berkembang lagi, kita ada pula Tun Extra, pinjaman secara geran padanan sebanyak RM30,000 umpamanya. Ada mereka yang ada tanah-tanah terbiar yang nak diusahakan, kita juga ada peruntukan untuk dana pembangunan tanah-tanah terbiar. So untuk belia, untuk wanita, semuanya ada dia punya. Malah yang menarik tahun hadapan, kita ada satu inisiatif untuk yang kita panggil sebagai inisiatif Tok Adi. Bersama Tok Adi kita faham. Tok Adi ini drama penggali kubur. Jadi tahun hadapan kita akan berikan geran sumbangan one off RM1,000 kepada semua penggali kubur di Negeri Sembilan. Tanda komitmen kita lah, tanda ucapan terima kasih penghargaan kita kepada mereka. Jadi akhirnya apa pun yang kita lancang, apa pun yang kita ingin laksanakan, kita perlu ada adab dan etika. Ya. Saya suka petik kata-kata Terombah dan Bidalan ni, itu kekayaan keunikan Negeri Sembilan. Kata orang tua-tua ya, kalau nak hidup selamat, peliharalah laut berserta selat. Jagalah tanah berhutan lebat. Kerana di situ terkandung aneka rahmat. Kerana di situ terkandung tamsil ibarat. Kalau nak berkebun, jangan sampai merosak tanah. Kalau nak berpetani sekalipun, jangan sampai merosak rimba. Maksudnya, apa jua yang kita nak lakukan, mesti ada sempadannya. Ada paras yang kita kena pelihara. Kita nak kekalkan Negeri Sembilan ini sebagai sebuah negeri yang beradat, yang kaya, yang makmur. Dan pada masa sama, kita nak pastikan ianya berkekalan untuk generasi yang akan datang. Dan mudah-mudahan harapan dan doa kita semua, jadilah Negeri Sembilan sebagai sebuah negeri yang Allah sebut dalam Al-Quran, Baldatun Tayyibatun wa Rabbul Ghafur, negeri yang aman makmur dan mendapat keampunan Allah. InsyaAllah, itu hasrat kita. Jadi manfaatkanlah RM550 juta yang telah pun kita bentangkan tersebut, insyaAllah. Wah, itu dia berbagai inisiatif yang diadakan atau diberikan khususnya kepada Negeri Sembilan lah, rakyat Negeri Sembilan. Dan itu dia
Kalau kita tengok bagaimana untuk kita menjaga, membudayakan tradisi adat dan juga warisan itu, ya. Menawar. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Khidir Majid, Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan, atas perkongsian kita pada pagi ini khususnya berkenaan Belanjawan 2023 Negeri Sembilan Darul Khusus. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk.